Halo, balik lagi dalam Revo Channel. Tempat saya ada sebuah mini GT Bentley Continental GT3 Black. Ya, ini dia penampakan boxnya. Ya, nah, oke, kita langsung ambil aja yang kita review ya, kita cek. Di sini bisa kita lihat. Di sini ada sudah ada lisensinya dari Bentley ya ini. Dan di sini ada TSM model Bentley Continental GT3 2018 Test Car RHD, ini yang versi test car ya. Nah, ini dia boxnya test car, warnanya black. Nomor 177 ya. Ini box yang baru. Di sini ada tulisannya official lisensi Bentley. Nah, nggak pakai lama, kita langsung open aja ya. You open, open, boom. Langsung kita bawa aja plastiknya. Nah, ini dia sudah tanpa plastik ya. Nah, kita langsung buka aja ya. Oke, kita buka di sebelah sini. Nah, ini dia penampakannya. Nah, warnanya black ya. Mobilnya cakep sekali bul ya. Nah, bisa tidak di depan sini ya. Nah, depan sini bisa dilihat dengan jelas. Bentley GT3 Continental ya. Di sini terlihat sangat sekali. Dia lampunya dua ya. Di sini ada kanotnya, ada kanotnya. Ada kanotnya, kemudian ini ada splinternya bawah. Kemudian bumper ini apa? Fendernya depan ini ada ini ya. Ada kayak angin-angin apa ya. Gerd-gerd gini, terus kemudian ini di hoodnya berlubang ya, dua lubang ya, dua lubang ini buat naruh apa, naruh barang atau gimana. Tapi ini mesinnya, mesin Bentley ini di mana ya? Kalau ini begini mesinnya di mesin belakang kali ya, nggak tahu, nanti cek aja mesinnya ini di mana ya untuk yang Bentley Continental GT3 ini ya. Nah, oke, kemudian depan sini ada logo Bentley-nya ya. Ini ya, ininya model kawat-kawat gitu ya. Intercoolernya, nah, kemudian dalamnya sini juga kelihatan ya. Set masuk dalam, dalam nih ya. Nah, kemudian kita lihat sih samping. Sampingnya di sini nih banyak. Palangnya ada 5. Di sini ada warna emasnya, ya. Dan di bawah sini, ini ada ini emboss nih. Emboss, ini emboss. Kemudian ini knalpotnya sebelah sini ya. Knalpotnya sebelah sini. Kemudian ini fan, ini angin-angin depannya nih ya. Angin-angin depannya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada ini ya. Spionnya. Spionnya ini dia modelnya unik ya. Modelnya segitiga gitu ya, spionnya ya, ya kan? Ya, spionnya nggak kayak spion biasanya, nih spionnya modelnya beda. Ya, kemudian ini ya, kita lihat nah. Nah, ini di bawah belakangnya nih di. Nah, ada tulisannya nih.
Hanya nggak kelihatan ya. Ya, nah, kemudian kita putar lagi belakang pelan-pelan. Ya, ini diffusernya ya, diffusernya. Oh, diffusernya Bentley besar ya. Dan juga ini lampu remnya dua, heran. Kemudian sini ada logo Bentley-nya. Ini ada apa ini? Ya, buat buka kali ya, buat buka bagasi ya. Nah, nggak tahu. Kemudian di sini kita lihat wingnya. Wingnya tentunya Bentley. Nah, kemudian di sini wingnya karbon ya, karbon. Dan di kaca dalam sini, nih kaca belakang nih ada apa nih, ada apanya di dalamnya nih, kayak ada ini ya, interior dalam kelihatannya ada ini ya, pelindungnya ya, ada kayak pelindungnya itu ya dalamnya ya, ya kelihatan kan, kelihatan ada palangnya kan. Nah, itu apa, pelindung ya, roll bar ya, ada roll bar-nya kelihatannya ya. Nah, kemudian di sisi atas nih juga ini ada ini apa nih, lubang ini buat apa nih, apa buat keluar masuknya mau orang atau gimana nih, nggak tahu nih fungsinya buat apa, nanti bisa kalian coret-coret. Oke, okay. Langsungnya Bentley ya, juga di sini ada nih ya wiper, jet interior dalamnya nih ya, kelihatan gak sih ya, kelihatan banget ya. Ini di sini ya. Nah, sisi sebelah sini ini ada nih, ada nih lubangnya ya. Lubang PC bensinnya. Nah, ini di sini, kalau di sini warnanya merah ya. Kalau yang di sebelah sini warnanya kuning. Kuning sama merah. Maksudnya apa? Saya juga tidak paham. Ya, namanya juga test car, mungkin buat tes ya. Nah, di dalamnya nih tempat duduknya aja nih, ada heat di tempatnya, heatnya itu ada ini ya, ada kayak pelindungnya gitu ya. Ya kelihatan jelas ya dalam interior ya. Nah, oke, kita lihat sisi bawahnya ya. Sisi bawahnya di sini bisa kita lihat ya, pakai baut dua, jadi mudah ya. Untuk bannya sendiri ini nggak ada detailnya, dia mulus sekali ya, mulus nih, mulus, besarnya sama ya, depan sama belakang sama besarnya. Dan ini nggak ada detail-detail apa, mesinnya nggak ada ya, polosan aja gitu ya. Nah, oke, okay. Nah, cakep sekali ya. Bentley-nya besar ya. Nah, gimana menurut kalian tentang Bentley Continental GT3 yang test car ini ya? Apakah keren? Black-nya black matte. Warna favorit saya black matte ya, saya suka yang warna hitam-hitam matte gini, kelihatan garang gagah ya. Cakep ya, dengan kombinasi tipe racing ya nih ya, Bentley-nya racing. Nah, mungkin cukup sekian dulu review kita tentang Bentley Continental GT3 test car black matte. Jangan lupa kalian subscribe dan pencet tombol notifikasi agar kalian selalu dapatkan video-video terbaru dari Renforce Channel. Nah, mungkin cukup sekian dulu review kita. Oke, see you next time. Bye-bye.